Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya, apa kabar? Ini adalah bunga telang ya. Ini cuacanya tidak itu, jadi bunganya ini sudah layu. Ini dari kemarin ya saya tidak petik, jadi sudah layu tuh. Ada juga yang masih segar, warnanya cantik sekali bunga telang. Nah, ini sangat sekali banyak manfaatnya. Ini saya grogol-grogol seperti ini ya, jadi asal aja ya. Yang penting kita kemana-mana. Nah, ini dia bunga telang. Jadi setiap hari itu berbunga ya, bunga telangnya. Setiap hari berbunga, jadi nyawang tuh senang sekali ya. Tuh sampai sana-sana. Ini grogol-grogolnya saya asal. Tadinya tidak digrogol ya. Jadi munculnya itu ke tanah. Dan ini kacangnya ini, sangat mudah sekali tumbuh ya. Nah ini dia. Tuh ini juga lur tuh, jadi ini mudah sekali dibibit ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Terima kasih dan matur nuwun. Ini bunga telangnya, jadi saya kalau itu tinggal petik saja lalu dicuci lalu direndam menggunakan air panas ya, lalu diminum. Memang rasanya tidak enak ya, karena memang ori, tapi saya tambahkan madu itu sangat seger pisan, lalu saya taruh di kulkas, jadi minumnya tuh dingin-dingin, cocok banget di musim panas seperti ini di Taiwan ya. Nah, ini dulu majikan saya nanam, dulu saya nggak tahu bunga telang itu apa ya, setelah itu mati ya bunganya ya, karena aku nggak tahu, aku kira itu rumput ya. Terus waktu itu tumbuh lagi terus. Kacangnya itu kan menjadi buah kacang itu ya, terus tumbuh lagi, terus aku biarkan. Rupanya ini bunga telang banyak manfaatnya ya. Ya udah, terima kasih sahabat yang telah menonton video saya. Bunga telang sangat cantik, sangat menarik ya, warnanya ungu tuh, lihat cantik sekali. Terima kasih, saya mau petik-petik buang bunga telangnya ya. Sayang kalau nggak dipetik, besok dia akan layu. Lalu nanti disiram dengan air panas, diseduh ya, diseduh menggunakan air panas, lalu diminum, tambahkan sedikit madu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, bunga telangnya saya sudah cuci dan mau saya siram menggunakan air panas. Lalu saya tambahkan madu dan jeruk nipis ya. Biarkan agar warnanya keluar dulu, tunggu beberapa menit ya. Lihat, sudah mulai mengeluarkan warna tuh, lihat sahabatku, warnanya sudah mulai muncul ya. Tadi kameraku baterainya habis ya, jadi nggak ada itu. Ini saya tidak jadi tambahkan madu, tapi saya tambahkan gula ya. Dan ini boleh digunakan sendok ya, nggak usah disaring. Seperti ini pun sudah jadi, sebentar pun langsung warnanya berubah ya. Lalu tambahkan jeruk nipis, rasanya seger sekali. Ini mah kuku saya hitam ya, habis nyebutin rumput, jadi kukunya hitam baru. Seperti ini kita aduk-aduk. Teh, bunga telang, jeruk nipis ya. Jangan lupa dicoba. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya, dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Teh bunga telang, jeruk nipis, kita coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih segar ya, dikasih gula dan jeruk nipis. Teh bunga telang jeruk nipis, selamat mencoba. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, komen dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya sudah mendukung channel saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.